Pagi yang masih cukup dini, udara dingin serta kabut tipis yang masih menyelimuti sebagian desa, mengiringi langkah petani nirah melewati perumputan lebat dan sebagian jalan berbatu nan mendaki menuju kebun untuk memanen nirah yang sudah diendapkan semalam sebelumnya. Memanen air nirah dari pohonnya tidak sederhana kelihatannya. Para petani harus memanjat pohon dengan tinggi kurang lebih 5 hingga 7 meter. Selanjutnya, air nirah yang telah dipanen dibawa ke rumah. Kemudian dimasak kurang lebih selama 3 hingga 4 jam menggunakan wajan besar yang diletakkan di atas tungku berbahan bakar kayu. Gula aren yang telah dituang dalam tungku kemudian secara berkala diaduk. Banyak tantangan besar dan kendala dihadapi petani nirah, seperti banyaknya produk gula merah dari petani yang tidak laku terjual di pasar. Ini sudah berapa lama ini di sini? Sudah 2 minggu, Di. Rata-rata memang begitu, Di. 2 minggu mereka bawa, sudah mulai mencair begini, Di. Hal tersebutlah yang memaksa beberapa petani memproduksi miras tradisional tuak sebagai mata pencaharian. Kehadiran Hasrul bersama Arentim seperti menjadi berkah tersendiri bagi petani nirah di beberapa desa di Kecamatan Tirawuta, Kolaka Timur. Setidaknya sekitar 30 lebih petani kini diberdayakan di bawah Arentim. Banyak dampak positif yang petani rasakan sejak bekerja sama dengan Arentim. Para petani kini bisa fokus pada pengolahan nirah menjadi gula aren, sehingga petani merasa lebih aman karena tidak harus memproduksi miras tradisional tuak lagi. Selain itu, sejak kehadiran Arentim, petani juga merasakan dampak luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Beberapa petani mengaku bahkan bisa membangun rumah dari hasil produksi gula aren. Kalau hasil gula itu yang saya belikan ke Bung, di saya punya ipar, saya bayar tas sedikit-sedikit, karena itu tanah saya belikan 15 juta. Ya, kayak banyaklah perubahan, karena kursi apa saya beli gara-gara gula. Karena kalau kita tinya menjual gula kan ada jutanya, lebih yang biasa hampir 2 jutaan, jadi mungkin harga bisa kita beli yang harga besar-besar harganya lah. Kan dulunya Anda sudah beli untuk makan saja. Dari dulu saya membuat balok pai. Tapi setelah saya ketemu Pak Asrul, ada pelanggan gula aren, itu saya berhenti membuat balok pai. Itu penghasilannya meningkat lah. Pokoknya dari 10.000 naik 20.000. Dulu dari dulunya tuak pai ya 10.000, ini setelah balok manis
sudah harga 20.000 per kilonya, ya begitu, per liternya. Kehadiran Aren Team juga berhasil menarik atensi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk lebih memperhatikan kondisi petani di wilayah Kolaka Timur khususnya. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Hortikultura dalam memberikan bantuan pembangunan prasarana, bangunan rumah produksi aren, dan alat-alat pengolahan aren. Sehingga produksi dan pemasaran gula aren di Kolaka Timur bisa lebih stabil, berkelanjutan, dan lebih luas jangkauannya. Keberadaan Aren Team juga sangat dirasakan oleh masyarakat secara umum, di mana keberadaan Aren Team mampu membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Harapan Hasrul terhadap Aren Team kedepannya cukup sederhana. Hasrul hanya ingin Aren Team terus berkembang lebih baik lagi. Kualitas olahan gula aren Aren Team bisa terus meningkat, sehingga produk-produk olahan gula aren yang dimiliki Aren Team bisa menjangkau pasar yang lebih luas hingga ke pasar internasional. Aren Team kini telah menjelma sebagai UMKM industri pengolahan gula aren yang cukup berkembang dan dikenal oleh masyarakat. Hasrul menegaskan, tidak akan lupa dan tetap berpegang teguh pada semangat awal dibentuknya Aren Team, yakni menjadi perusahaan yang memberdayakan petani, juga membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat sekitar, serta menjadi perusahaan yang senantiasa menjaga lingkungan. Hasrul berharap capaian Aren Team saat ini bisa menginspirasi pelaku UMKM lainnya yang saat ini masih merintis untuk tidak menyerah dan tetap mengembangkan produknya.